Assalamualaikum guys, jadi sekarang kayak apa sih? Kayak dulu, dulu kontenku adalah memasak, tapi menggunakan kamera, belum menggunakan menggambar-gambar gitu. Jadi sekarang aku mau ngasih kalian tutorial dengan ya telur habis kah? Tunggu. Oke, kita masih begini guys. Membahayakan. Tunggu ya, skip. Ini udah kebuka tapi aku sekarang sun skip lagi. Nah udah, btw ini gede banget loh, ini paling gede aja, ini gede segini, ini mereka enggak. Hai, oke, kita langsung gas ngambil piring. Awas ya jatuh, cicaknya lewat tadi di sana. Kita pecahin dulu. Ini kita giniin, kelihatan gak sih? Gini. Gini kah? Oke. Hai. Hari ini hari libur. Aku senang. Kenapa ya aku suka kayak gini? Mantap. Maaf, biasanya aku jadi anak India soalnya cangkang telurnya. Oke, jadi ini kita udah persiapan. Ada tangan licin. Nah, ini udah kita menggunakan gula kah? Ya ini gula. Jadi kita pakai gula dulu. Pasti kalian tidak percaya menggunakan gula ini. Padahal gula ini harus diputarkan kalau pengen gurih. Jangan pakai banyak-banyak ya. Pakainya satu cubit aja. Sesuai selera aku. Tunggu reko bakal ini. Apa ini? Namanya Heraklius yang hebat. Heraklius so ini udah 3 menit kita nyari Riko. Mana pakai garam aja kali ya. Terus itu kita next pakai mayones. Mayo, tunggu, skip. Soalnya ini. Oke, yuk, gak ada kecap. Yaudah, kayak gini datar. Nah, pas itu kita kasih parut. Yang punya keju pakai ya. Tapi yang gak punya gak apa-apa, gak usah pakai. Oke, canda. Apa sih deh? Minta dong. Namanya pes semut merah ini mengganggu sekali bun. Oke. Ini udah kita kocok ini
Kayaknya muka aku penuh dengan kesalahan. Sorry kalau ini suara apa sih? Kayak muka aku punya kekesalan gitu. Soalnya aku lebih risih gitu. Oke. Teh, tadi aja pakai keju teteh. Minta ya. Biarin deh. Tetehku suka kayak gitu. Tapi ya nanti kalau kelebihan aku malah menteganya kesituin. Nih kita giniin dulu nih. Tapi yang kayak udah happy coklat gitu aku enggak akan pakai. Kita kesiniin. Mantap. Kita panasin dulu sedikit mentega buat telur ceploknya. Nih gas. Nah, tuh kan. Sambil menunggu panas kita ocok-ocok. Ini tuh yang tadi kita semuanya. Belum, enggak kewangi sih. Kita tunggu itu udah panas atau belum. Mari kita cob ini ya. Sudah panas. Scare. Oke. Ini udah panas tapi tadi aku matiin kompornya takut membahayakan. Nyalain lagi gas kita nyari. Oh ya. Kita kesini aja. Kita tunggu ikannya sampai menunggu, kita menunggu saja. Soalnya kita kecilin api ini. Biar enggak ngebayain. Nah, terus gitu. Nah, gini kita tunggu. Ini kayaknya udah deh, matiin dulu. Ya. Tidak. Gagal. Tapi gak apa-apa. Nah, tuh kan udah kecoklatan di sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa telurnya hancur daripada hatiku. Oke, ini kan udah gini, kita tambahkan bumbu lagi. Itu kita lihat dulu ke sini. Biasa. Nah. Dapat tepis, tepat keju. Cerai. Jangan lupa like and subscribe guys. Nah. Bumbu. Nah,
telurnya sudah shredded, yes. Bap. Telurnya jadi gini. Nah, oh my god. Tentang bagaimana dicarinya orang ini dapat orang Arab. Pas pula dapat tetangganya Rasulullah. Pas pula keluarganya Rasulullah. Pas pula bangsawan Quraisy. Nama Abu Sufyan. Kenapa? Abu Sufyan datang kepada Heraklius. Umi, ada ini ya. Asik buka kari. Antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Dan waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, perbincangannya panjang sekali. Anda bisa baca di Sahih Bukhari, silakan. Jadi saya enggak ngarang. Ya, jadi bagaimana pula percakapan mereka ditanya, bagaimana Muhammad dia begini, bagaimana nasabnya begini, bagaimana bentuk fisiknya begini, bagaimana kita dengan anda, kami menang, kalian kami menang, bagaimana nasabnya begini, bagaimana begini, begini, panjang banget. Setelah kemudian mendengar semua itu, harus terdiam, kemudian dia bilang begini, orang ini nabi, jelas, orang ini nabi. Dan kalau andaikan anda bilang itu semuanya sedikit benar, lagi sih. Maka sebentar lagi kekuasaan orang ini akan sampai di depan kaki saya. Dan kalau ada di depan, kalau saya ada di depan dia sekarang, maka saya akan ambil kakinya dan akan saya cium kakinya. Kemudian Heraklius bilang begini pada seluruh muda orangnya, keluarkan orang-orang Arab ini sekarang, masukkan orang-orang saya, seluruh muda punggawa-punggawanya berkumpul di situ, seluruh jenderal-jenderal berkumpul di situ, lalu kemudian ditanya sama Heraklius, menurut anda semua, gimana kalau kita masuk Islam? Ini nih, yang berdada ini kayak gini. Kalau dari samping set. Heraklius bilang gini, gak jadi, saya cuma bercanda aja. Dia test in the water. Karena gak jadi, gak ada yang mau. Lalu kemudian dia bilang, kembalikan suratnya. Nah, kan kayak gini. Kalau di depannya gini. Tahu, kami gak akan masuk Islam. Jelas sampai di sini, dia menolak masuk Islam. Nah, setelah kemudian dia menolak masuk Islam, ibu sekalian, ternyata Islam berlanjut, menguasai kemudian setiap wilayah demi wilayah, Heraklius berakhir dengan sangat mengerikan sekali. Jadi kalau anda nanti baca tentang Heraklius, akhir hidupnya ngeri. Kenapa menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lah kalau Persia lebih ngeri lagi akhir hidupnya. Lalu kemudian kalau kita ingin menguasai kayak gini nih. Sampai akhirnya menguasai wilayah bagian Romawi dan tamatlah Romawi pada saat itu pada tahun 1453. Cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Jelas dari sini saya, masya Allah, lihat wilayah Islam cuma segini doang, Madinah segini doang nih, cuma setitik doang, langsung jadi wilayah Islam ini dalam waktu kurang daripada 100 tahun. Selamat mencoba.